Hey, what is up YouTube? Gue Bro Dibalo, dan dalam video kali ini kita bakal membahas muscle memory. Thank you so much untuk kalian semua yang sudah vote dalam community post gue. Video-video yang untuk berikutnya akan gue poll lagi dalam vote, jadi nanti kalian silakan vote lagi, biar nanti gue bisa menentukan untuk berikutnya gue bikin videonya apa. Once again, thank you so much for voting. Your opinion means so much to me. Muscle memory. Muscle memory bisa dibilang itu ada dua jenis, kalau menurut gue. Pertama, kalau kita ngomongin kita naik sepeda, belajar dulu, lalu berhenti lama, naik lagi, masih bisa naik sepeda biasanya. That bisa dibilang juga sejenis muscle memory, tapi itu lebih masuk dalam penjelasan neural adaptations atau neural patterns. Ini berlaku juga untuk semua jenis gerakan atau aktivitas yang harus dihafalkan, dan semakin kita terbiasa, kita jadi lebih mahir dan kadang-kadang udah nggak butuh mikir lagi. Sebagai contoh, nah, turun tangga, naik tangga, kalau udah sering dilakukan, kan kita udah nggak butuh mikir lagi. And we all know what happens, misalnya kita lagi turun tangga cepet, lalu kita berhenti. Habis ini, kaki kiri gue turun, terus kaki kanan gue ini, you know what happens. Mirip juga saat mempelajari menggunakan alat instrumen musik baru, biasanya itu butuh waktu untuk membiasakan diri. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa, you have it for life. Tapi, of course, dengan semakin sedikit jarang latihan, kemampuan untuk main gitarnya juga tentu akan menurun. And that's not the muscle memory yang mau kita bahas dalam video ini. Yang kita bahas lebih berhubungan dengan otot, tentunya. First of all, the basics. We all know latihan fisik itu akan membuat sel otot menjadi lebih besar dan lebih kuat kalau program latihannya benar dan dapat gizinya juga benar. But what is muscle memory? So the basic theory is, dalam semua sel itu kan terdapat nukleus, basic biology, sel, nucleus, same thing for muscle cells. The theory is, saat kita latihan fisik, jumlah nukleusnya akan bertambah. Ngerti nggak? Jadi bukan sel ototnya doang yang tambah besar, tapi di dalamnya juga bertambah nukleusnya atau myonuclei, as you can see from this diagram. Nah, katakan sudah lama latihan, lalu mendadak berhenti. Ototnya memang akan menyusut, tetapi jumlah nukleusnya yang tadinya sudah bertambah dari nol tetap ada. And that is the basic idea of muscle memory. Karena otot kita masih ada pertambahan myonuclei dari sebelumnya, asal dilatih lagi bisa balik dengan lebih cepat. Lebih tepatnya, kalau kita sudah latihan dan myonukleinya sudah bertambah, lalu kita berhenti latihan, saat latihan fisik lagi, bakal baliknya lebih cepat si ototnya. Jadi jangan terlalu khawatir. Kalian kalau sudah pernah latihan dan sudah lama, tidak akan sesusah membuat otot dari nol. Tidak seakan-akan selama ini nggak pernah latihan. Jadi jangan khawatir kalau kerja keras kalian tuh terbuang karena misalnya kita sekarang lagi pandemi dan latihan mungkin lebih susah. No, it stays with you. But, since this is a channel that also focuses on science, gue mesti jujur juga bahwa teori ini belum 100%. Belum 100% dalam arti, in science, for something to be true, kalau misalnya sesuatu mau dibilang benar dalam science, ya dia memang benar, harus bisa benar dalam semua kondisi manapun. Sebagai contoh, let's talk about nitrogen. Nitrogen itu biasanya gas. Dan nitrogen pada atmospheric pressure, dan kalau misalnya diletakkan di ruangan yang antara 63 sampai 77 derajat Kelvin, itu akan berubah menjadi cair atau liquid nitrogen yang sering dipakai buat bikin es krim. This is true in all cases. And the thing about the muscle memory theory is, it's not 100% true. Dalam kasus ini, yang 100% pasti benar, muscle memory ada pada studi-studi yang melihat tikus. Saat dilihat untuk manusia, ada kasus yang ya benar, myonukleinya bertambah, ada yang tidak bertambah. This is still belum 100% dimengerti. Tapi, for most of you, takeaway messages-nya itu sangat simple. Kalau kita latihan fisik, biasanya masih ada sisanya. Kalau misalnya kita sudah lama, otot sudah terbentuk, kekuatan sudah ada, membalikkan level ukuran otot, membalikkan level kekuatannya, tidak akan sesusah saat mulai dari nol. So don't worry too much. But that's the basic premise of muscle memory. Kalau misalnya kalian udah nonton sampai segini jauh, thank you. And it would really help me, tolong klik like and subscribe kalau misalnya belum. That's pretty much it for this video. Thank you so much udah nonton. This is Bro Dibalo signing off. And don't forget to stay strong and question everything.